Hampir selesai, tinggal satu lagi. Halo teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Hari ini kita bakal belajar tentang banyak hal. Di antaranya, memahami informasi tentang satelit, membuat karangan tentang bumi dan bulan, memahami kalimat majemuk setara berlawanan, serta kata penghubung yang digunakan. Memahami konsep modus, dan terakhir, menyajikan data dalam diagram batang. Siapkan dulu peralatan tulis kalian agar kalian bisa ikut mencatat dan berlatih soal bersamaku. Nah, jangan lupa juga untuk berdoa sebelum memulai aktivitasnya ya. Aku lanjutin dulu ya. Arya. Gadis, sini. Ada apa, Dis? Kata ibumu kamu di sini. Iya. Itu tugas yang kamu pilih? Iya, aku memilih bulan untuk mempresentasikan objek tata surya favoritku. Makanya aku gambar aja biar menarik. Oh iya, kamu milih apa? Kalau aku milih model tata surya. Ini bahan-bahannya. Oh, banyak ya? Biar sekalian juga buat di sini. Oh, boleh. Tapi kenapa kamu pilih bulan ya? Kamu tahu kan kalau bulan itu satelit alami bumi? Tahu. Sebagai anggota tata surya, satelit mengelilingi planet menurut orbitnya. Itu berarti ketika planet sedang mengelilingi matahari, planet juga sedang dikelilingi oleh satelitnya. Seperti yang kamu ketahui, ada 8 planet dalam sistem tata surya. Setiap planet memiliki satelitnya masing-masing. Namun, jumlah satelit yang dimiliki setiap planet tidaklah sama. Bahkan, ada planet yang tidak memiliki satelit. Planet dalam memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, karena dekat dengan matahari. Dan tidak ada banyak benda antariksa di sekelilingnya. Planet dalam yang tidak memiliki satelit adalah Merkurius dan Venus. Sedangkan Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Dan Mars memiliki 2 satelit. Ini berbeda sekali dengan planet luar yang memiliki banyak satelit. Jupiter adalah planet yang memiliki paling banyak satelit, berjumlah 67 satelit. Planet luar memiliki kekuatan untuk menarik gas, debu, atau es di sekitarnya.
sehingga terbentuk satelit baru. Jadi jangan heran jika satelit planet luar terus bertambah. Satelit penting artinya bagi sebuah planet. Beberapa fungsi satelit untuk planet yang dikelilinginya antara lain, satelit dapat melindungi planet dari hantaman benda-benda langit seperti asteroid. Satelit juga berfungsi mengontrol kecepatan planet berputar pada porosnya di orbit. Satelit secara sederhana dibagi menjadi dua jenis, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami, yaitu satelit yang memang berasal dari alam, seperti bulan yang merupakan satelit alami bagi bumi. Satelit buatan, yaitu satelit yang dibuat oleh manusia ditempatkan di suatu orbit, menggunakan kendaraan peluncur untuk fungsi tertentu, seperti untuk komunikasi, pemetaan, dan monitor cuaca. Nah, bulan adalah satelit alami dari bumi. Bulan mengakibatkan bumi mengalami berbagai fenomena atau gejala alam seperti gerhana matahari dan gerhana bulan. Bulan dimanfaatkan manusia sebagai alat menghitung kalender. Gravitasi bulan juga berpengaruh pada pasang surut air di planet bumi. Karena itulah aku memilih bulan sebagai objek tugasku. Karena keberadaan bulan penting sekali untuk bumi dan makhluk hidup di dalamnya. Kamu ngerti kan? Tentu dong. Berarti kalau aku kasih pertanyaan seputar satelit, kamu bisa jawab dong? Pasti dong. Teman-teman, perhatikan ya pertanyaan di bawah ini. Lalu kalau sudah, kalian pilih jawaban yang benar. Soal pertama, mengapa satelit termasuk ke dalam anggota tata surya? Kedua, apakah pentingnya satelit bagi sebuah planet? Mengapa planet dalam ada yang tidak memiliki satelit? Bagaimana planet luar bisa memiliki satelit yang terus bertambah? Planet apa yang memiliki satelit terbanyak? Nah, tugasku udah selesai deh. Wah, bagus banget. Makasih ya, Dis. Berarti nanti karanganmu membahas tentang bulan yang membantu bumi menghalangi sinar matahari dong ya? Betul banget. Sekarang tinggal nulis karangannya deh. Tapi karanganku nanti harus menggunakan kalimat majemuk setara berlawanan. Tapi aku belum begitu ngerti. Kamu udah belajar di sekolah kan, Dis? Sudah. Mau aku jelaskan? Mau dong. Kalimat majemuk kamu tahu kan ya? Tahu. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terbentuk dari dua kalimat, yaitu induk kalimat dan anak kalimat. Kedua kalimat ini dihubungkan dengan kata penghubung. Nah, dalam kalimat majemuk setara berlawanan, kedua kalimat yang dihubungkan sama derajatnya. Namun, situasinya berlawanan. Kata penghubung yang digunakan adalah tetapi, sedangkan, melainkan, meskipun, namun. Oh gitu. Boleh kasih contoh nggak? Boleh dong. Teman-teman di rumah ikut buat contoh juga yuk. Pertama, aku akan kasih contoh kalimat majemuk setara berlawanan
dengan kata penghubung tetapi. Bulan terlihat indah di malam hari, tetapi tidak begitu sebenarnya. Bulan terlihat indah di malam hari merupakan induk kalimat. Sedangkan tidak begitu sebenarnya merupakan anak kalimat. Oh gitu. Sekarang kamu coba buat contoh kalimat majemuk setara berlawanan menggunakan kata penghubung sedangkan. Aku coba ya. Selesai. Aku bacain ya. Oke. Venus tidak memiliki satelit, sedangkan Bumi hanya memiliki sebuah saja. Coba aku lihat. Betul. Tapi induk kalimat dan anak kalimatnya yang mana ya? Venus tidak memiliki satelit adalah induk kalimatnya, sedangkan adalah kata penghubungnya. Bumi hanya memiliki sebuah saja merupakan anak kalimatnya. Gimana ya? Sudah paham kan? Sudah dong. Terima kasih ya. Sama-sama. Teman-teman di rumah juga, semoga sudah paham ya. Nah, biar semakin paham, gimana kalau kalian buat contoh juga? Oh iya betul. Catat tugasnya yuk. Nah, karena kalimat majemuk setara berlawanan aku sudah paham, aku bisa nulis karangannya deh. Semangat menulis! Semangat! Nah, akhirnya selesai deh. Wah, cepat juga ya. Mau dong dibacain. Penasaran nih aku. Boleh. Teman-teman, perhatikan karangan ini ya. Di dalam kalimat ini, aku sudah memasukkan beberapa kalimat majemuk setara berlawanan. Aku bacain ya. Bulan adalah satelit alami dari Bumi. Meskipun bulan mengakibatkan bumi mengalami berbagai fenomena atau gejala alam seperti gerhana matahari dan gerhana bulan. Bulan dimanfaatkan manusia sebagai alat penghitung kalender. Sebagai satelit bumi, tentu saja bulan juga berputar mengelilingi bumi. Bulan memerlukan waktu 27,3 hari untuk mengelilingi bumi. Bulan sering digambarkan sebagai lingkaran yang indah dan bersinar di langit malam. Tetapi bulan sebenarnya tidak memancarkan cahayanya sendiri. Sinar bulan itu merupakan pantulan cahaya matahari yang diteruskan ke bumi. Aslinya bulan berbentuk seperti bola batuan yang dingin, kering, dan diselimuti gas tipis. Permukaannya ibarat gurun raksasa kering. Tidak ada kehidupan di sana karena tidak ada udara dan hanya sedikit air yang terkandung di dalam bulan. Banyak yang berpikir bahwa ada atau tidaknya bulan tidak begitu penting. Namun menurut para ahli ada beberapa akibat fatal yang ditimbulkan jika tidak ada bulan. Pertama, lapisan es di kutub akan mencair karena tanpa bulan, bumi akan lebih sering terkena sinar matahari. Kedua, tidak ada gerhana bulan karena bulan tidak menghalangi cahaya matahari. Ketiga, tidak ada pasang surut air laut di bumi. Karena itu, bulan sangat penting mendampingi bumi. Kehidupan makhluk hidup di bumi pun jadi terjaga oleh bulan. Si satelit bumi. Gimana, Dis? Bagus. Karanganmu menarik sekali.
Terus, kamu berhasil memasukkan kalimat majemuk setara berlawanan dengan benar. Jadi, makin mantap deh. Nah, teman-teman coba buat karangannya yuk. Perhatikan gambar ini ya. Buatlah sebuah karangan tentang bumi dan bulan. Jelaskan dalam karanganmu peran bulan bagi bumi dan apa yang terjadi jika tidak ada bulan. Kamu bebas menulis karanganmu dalam banyak paragraf. Jangan lupa untuk memperhatikan tata bahasa, ejaan, dan tanda bacanya. Dan jangan lupa masukkan kalimat majemuk setara berlawanan di karanganmu ya. Jangan lupa dikerjakan ya teman-teman. Nah, karena tugasku sudah selesai, aku bantuin kamu deh. Asik, beneran kan? Iya. Yaudah deh, yuk mulai. Tapi sebelum itu, pakai hand sanitizer dulu ya, biar bersih. Oh, oke. Ini taruh bawah. Nih, aku dulu. Iya. Nih. Sudah. Yuk, mulai. Yaudah, ini pindahin ke atas. Nah, pertama apa? Matahari dulu aja yuk. Matahari, nah ini. Pertama, ambil. Sudah. Ini, terakhir ini. Dan ini. Udah. Oke. Arya? Ternyata kamu lagi belajar di sini sama gadis. Eh, Om Salman. Kalian lagi ngerjain tugas sekolah ya? Iya ya, tadi gadis bantu Arya buat bikin karangan dan gambar untuk dipresentasikan di depan kelas. Ini gadis juga lagi dibantu Arya buat nyelesain tugas prakarya tata surya, Om. Kebetulan banget nih, Ayah bawa sesuatu, mainan, sekaligus bisa buat belajar. Oh. Apa nih ya? Coba buka. Wah, teleskop. Terima kasih ya, ya. Sama-sama. Kalian tahu kan apa itu teleskop? Tahu dong ya. Yang digunakan untuk mengamati planet-planet dan benda-benda langit di luar angkasa, Om. 100 buat kalian. Memang sih, ini sekedar mainan, tidak secanggih teleskop aslinya. Dengan teleskop, kalian bisa mengamati benda-benda dan peristiwa di langit secara langsung dari sebuah bangunan yang disebut observatorium. Nah, di setiap negara tercatat memiliki observatorium untuk mengamati benda-benda dan peristiwa di langit itu demi kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satu observatorium di Indonesia adalah Observatorium Bosca di Bandung. Di sana teropongnya besar sekali. Teropong itu dipakai untuk mendapatkan koordinat orbit bintang, pergerakan bintang, mengukur jarak bintang, serta pengamatan terhadap komet dan planet Mars, Jupiter, dan Saturnus. Wah, keren! Kapan-kapan ajak Arya ke sana ya? Boleh, tapi sekarang Ayah mau mengajak kalian untuk belajar berhitung dulu ya. Boleh, Om. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut ini. Tabel ini menunjukkan berapa banyaknya observatorium di beberapa negara. Sekarang, sajikan data tabel ini ke dalam bentuk diagram batang. Teman-teman, coba buat di rumah ya. Pertama, kita bikin dulu garis vertikal dan horizontalnya. Lalu, kita kasih keterangannya. Garis horizontal mewakili nama negara, dan vertikal mewakili jumlah observatoriumnya. Tiap garis mewakili satu observatorium.
Sekarang kita masukkan deh datanya. Pertama, Argentina mempunyai 6 observatorium. Kita gambar di diagram batangnya. Australia berjumlah 36 dan Austria berjumlah 6 observatorium. Observatorium di Belgia berjumlah 4 dan di Indonesia ada 6. Dan yang terakhir ada Turki dengan jumlah 10 observatorium. Betul sekali. Nah, teman-teman di rumah, apakah juga benar membuatnya? Pasti benar dong. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, berapa banyakkah observatorium di Indonesia dan Australia? Indonesia memiliki 6 observatorium dan Australia memiliki 36 observatorium. Pertanyaan berikutnya, berapakah modus data observatorium beberapa negara di atas? Modus adalah nilai yang sering muncul di dalam data. Maka pada diagram nilai yang sering muncul apa ya teman-teman? Dari diagram kita bisa melihat bahwa nilai yang sering muncul adalah 6. Data itu muncul sebanyak 3 kali, yaitu di Argentina, Austria, dan Indonesia. Wah, kalian pintar. Ayah bangga deh sama kalian. Teruskan belajar dan semangat ya. Pasti. Ya udah, kalau gitu lanjutkan tugas kalian. Om jadi penasaran ini hasilnya nanti seperti apa ya? Nanti dilihat ya Om hasilnya. Semoga bagus ya. Wah, kalian memang benar-benar anak yang kreatif. Nah, akhirnya selesai juga ya. Iya. Iya ya. Coba balik. Coba. Jadi. Pelan-pelan. Nah. Tadaaa. Wow, wah, bagus ya. Balik. Sini, habis itu. Nah, jadi deh. Wah, bagus. Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.